Anggota DPRD Kalteng Sengkon mengatakan pengembangan usaha masyarakat yang selama ini terdampak COVID-19 memerlukan dukungan pemerintah, baik provinsi, kabupaten, dan kota melalui instansi terkait. Ia menyebut dukungan sangat perlu diberikan agar usaha yang digeluti masyarakat dapat bangkit dan berkembang, sehingga hal itu bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan juga kesejahteraan. Ia mengungkapkan ada banyak usaha masyarakat yang memerlukan dukungan dari pemerintah, baik itu pertanian, perikanan, peternakan, dan juga UMKM khususnya di daerah-daerah. Mengenai itu, juga kerap menjadi aspirasi masyarakat ketika pihaknya melaksanakan reses. Selain itu, dukungan diberikan juga memang sudah seharusnya dan sangat penting dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kalteng supaya daerah ini tidak selalu tergantung dengan provinsi lain dari segi ketersediaan pangan. Pasalnya, jika terus-menerus bergantung dengan provinsi lain, hal itulah yang dapat mengakibatkan harga-harga kebutuhan berpengaruh pada kenaikan. Sebab banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti panjangnya distribusi dan kenaikan BBM. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sapi TV mengabarkan.